A'udzu rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amit taholamim mak yahlu Kubadatu wa ashfaqun bil bani. Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dari yang diciptakannya dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki wa -laki. ira busyira ahaduhum bima ulurabir ma ini masalun dhanna wajhuhum Padahal, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, sedang dia amat menahan sedih. Dan apakah patut menjadi anak Allah, orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam? pertengkaran wajah alul mala ika ta ladinahum ibadurah baini inalsa ashidu satu tabo syahad tungum wajus alun dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung jawab وقالوا لو شاء الرحمن ما عبد عبدناهم ما لهم بذلك من, من علم إن هم إن هم إلا يخرصون Dan mereka berkata, Jika Allah yang maha pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah menduga-duga belakang. Am kitabam min qablihi mustamsikun Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Quran Lalu mereka berpegang dengan kitab itu Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna wa inna ala asarihim muhtadun Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapat bapak-bapak kami menganut suatu agama sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Wa ghazalika ma arsalna min يتم من نذير الا قال مسرفوها انا وجدنا اية اباء على امة وانا على Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu, seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya..." kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajad Inna bima bihi kafirun. Rasul itu berkata Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata Memberi petunjuk daripada yang kamu dapati Bapak-bapak kamu menganutnya mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. maka kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan itu wa il qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah illalladzi fatarani fa innahu sayadin tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku waj'alaha kalimatan baqiyatan fi dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunan keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu bal mata itu haulai wa aba angum hatta ja angumul hauq wa rasulun mubin tetapi aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang rasul, pemberi peringatan hadza wa inna kafirun dan ingatlah ketika kebenaran Al-Qur'an itu datang kepada mereka mereka berkata ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman